Oke kawan, kembali lagi di video saya. Kali ini saya sedang main ke rumah salah satu teman saya ya. Dan ini saya menemukan salah satu bonsai bule ya ini. Ini horor banget. Nah ini tua banget ini ya. Ini bonsai bule milik teman saya. Ini hasil dongkel katanya ya. Ini horor banget ya. Ini sangat tua ya. Dari batangnya saja ini sudah kelihatan ya. Ini sangat tua. Seperti itu kalau dilihat dari jauh. Ini saya tertarik tadi setelah melihatnya, dan saya ingin membelinya sih sebenarnya dari teman saya. Nanti saya akan mencoba untuk menawarnya ya, apakah boleh dibeli atau enggak. Ini keren banget, saya tergoda tadi melihatnya ya. Ini sangat jarang ya bonsai bule dengan bentuk seperti ini ya. Wah keren, sumpah keren banget ini. Ini keren banget ya bro ya. Seperti ini nih. Karena mayoritas bule itu untuk mendapatkan bentuk kayak gini nih sangat jarang ya sekarang itu. Bahkan apa ya, bisa dibilang satu banding 1000 lah bisa dapat ukuran bentuk yang seperti ini ya. Tinggal dibentuk ya nanti. Ini teman saya tidak begitu merawatnya ya, tinggal diloskan aja sih. Enggak juga sih, memang karena niatnya mungkin diloskan seperti ini. Mantap, mantap banget, keren ya bro. Horor, benar-benar horor bro. Ini teman saya rumahnya di daerah Trenggalek ya, di Kecamatan Dongko ya kalau nggak salah. Ini daerah pegunungan, bisa lihat ini. Sini ada pohon durennya, daerah gunungan ya. Ini ya di bukit-bukit lah. Nah, di sini masih banyak pohon-pohon seperti bule itu, tapi untuk menemukan yang bentuk seperti ini masih jarang ya, bahkan sulit sekali mencarinya. Ini pemiliknya ya teman-teman, pemilik dari bonsai bule tadi. Masih muda-muda jadi pendongkel mereka.